Syekh Asnawi. Beliau hidup pada masa penjajahan Belanda dan merupakan salah satu ulama yang menentang penjajahan Belanda. Atas tentangannya, beliau sempat mendekam di penjara hingga diasingkan ke daerah Cianjur, Jawa Barat. Syekh Asnawi, beliau lahir tahun 1850 Masehi. Bertempat di Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Ayah beliau bernama Syekh Abdurrahman, yakni keturunan dari Sultan Agung Mataram. Sedangkan ibunya bernama Ratu Sabiah, yakni keturunan dari Sultan Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati. Syekh Asnawi. Beliau terlahir sebagai anak yang pandai, kecerdasannya di atas rata-rata anak seusianya. Ayahnya sangat menyayangi beliau dan menaruh harapan yang besar agar putranya kelak menjadi seseorang yang soleh dan harapan menjadi pemimpin umat. Syekh Asnawi, pada usia 11 tahun, beliau telah mampu menghafal Al-Quran, berikut maknanya. Lalu pada usia masih muda, ayahnya mengirimnya ke Mekah untuk belajar kepada para guru yang lebih mumpuni di Tanah Suci. Beliau sangat gembira, sehingga beliau tidak sabar, ingin berangkat ke Mekah. Kemudian beliau dititipkan kepada nahkoda kapal yang akan berangkat ke Mekah. Dikisahkan perjalanan pada waktu itu dari Banten ke Mekah menempuh perjalanan selama 1 tahun. Di Mekah, beliau berguru kepada seorang alim ulama ahli Al-Quran, yakni kepada Syaikh Hasabullah Al-Ama. Dan berguru kepada Syaikh Ahmad Khotib Asambasi, yakni seorang ulama besar yang berasal dari Kalimantan. Setelah Syaikh Asambasi wafat, kemudian beliau meneruskan berguru kepada Syaikh Abdul Karim At-Tanara. Dan selanjutnya, beliau berguru kepada seorang imam yang berasal dari Banten, yaitu Syaikh Nawawi Al-Bantani. Di sana beliau belajar bersama murid-murid dari Nusantara. Di antaranya adalah Kiai Haji Tubagus M. Wasi, yang kelak menjadi baisan Syekh Asnawi karena putra beliau, yakni Kiai Haji Tubagus Ahmad Khotib, menikah dengan putri Syekh Asnawi, yaitu Ratu Iyot Hasanah. Selain itu, beberapa teman belajar Syekh Asnawi adalah Syekh Hasim As'ari, Syekh Ahmad Dahlan, kemudian Syekh Holil Bangkalan. Kurang lebih selama 6 tahun beliau belajar di Tanah Suci. Kemudian datang kabar duka yang mengabarkan bahwa ayahandanya telah berpulang ke Rahmatullah, serta beliau diharapkan pulang ke Banten. Maka dengan berat hati, beliau berpamitan kepada guru dan teman-temannya untuk kembali pulang ke tanah air. Setelah kembali ke Banten, Syekh Asnawi mulai berdakwah kepada masyarakat di daerah sekitarnya. Kemudian beliau pun menikah pada usia 20 tahun dengan Ratu Halimah, yakni putri seorang pejabat Kabupaten Banten Kulon. Setelah menikah, beliau semakin meningkatkan dakwahnya. Kemudian beliau mendirikan pesantren dan lembaga pendidikan, yaitu Madrasah Masyarikul Anwar Caringin. Pada tanggal 12 Mei tahun 1930. Beliau membina dan menata kembali masyarakat Caringin ke arah jalan yang lurus, melalui dakwah yang baik tanpa henti. Sosok beliau juga sangat rendah hati dan peduli terhadap umat, lalu menjadi panutan masyarakat. Bukan saja sebatas wilayah Banten, namun banyak juga di daerah Nusantara hingga mancanegara. Beliau diyakini sebagai salah satu waliullah yang paling berpengaruh di abad 20 saat itu. Banyak orang datang kepada beliau untuk belajar, meminta doa, hingga nasihat. Pada masa perlawanan para ulama dan rakyat yang disebut oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai pemberontakan. Pada masa itu, sangat menyusahkan pemerintah Belanda.
sebab pimpinannya, yaitu Syaikh Asnawi Caringin Al-Bantani. Sehingga ketika mereka menahan Syaikh Asnawi di penjara, maka sel tahanan itu, setiap hari sangat ramai dikunjungi oleh ribuan jemaah. Koloni Belanda tidak bisa mengasingkan beliau ke pulau yang jauh. Sebab masyarakat pada saat itu melakukan gelombang protes, sehingga Syaikh Asnawi hanya diasingkan ke Cianjur, daerah Jawa Barat, yang letaknya tidak terlalu jauh dari Banten. Rabu pagi, tahun 1937 Masehi. Syaikh Asnawi meninggal dunia, ketika pada saat beliau melakukan sholat duha. Kemudian dimakamkan di Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Hingga saat ini, makam beliau selalu banyak dikunjungi oleh peziarah dari berbagai daerah. Bagaimana sahabat muslim? Apakah kisah ini bermanfaat? Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah ini, kemudian tidak lupa dengan jasa dan perjuangan para aulia di masa lalu. Jika ada kesalahan narasi, penulisan atau yang lainnya, mohon kiranya dikoreksi. Tunggu kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.